Nah, ini untuk area perlintasan ya. Nampak berawan, gunung pun masih tertutup dengan awan itu. Kebanyakan di sini adalah prima jasa. Dan disambung dengan MGI ada Hiba. Ini Karunia Bakti menuju puncak. Via puncak maksudnya, Jakarta ya. Keadaannya di sini lenggang ya. Enggak seperti biasa angkatan pagi. Kalau angkatan pagi tentunya di sini cukup padat ya. Di halte keberangkatan pun tetap di sini ada Prima Jasa MGI dan hanya MGI ya di sana itu. Jadi semuanya nggak ada, semuanya kurang untuk angkatan siang di sini. Hanya ini ada Hiba. Semuanya nampak seperti ini. Ini hanya sekedar informasi saja, keberangkatan tetap ada walaupun PPKM ini diperpanjang sampai tanggal 10 ya, sampai tanggal 10. Ini Garut Jakarta baru datang. Masih. Walaupun PPKM ini diperpanjang ya, tetap kalau semangat untuk beraktivitas mengejar aktivitas ya, semua harus di kejar ya. Untuk yang paling pinggir semuanya kosong ya, kita lihat sini sedang memposisikan parkir ya, siap berangkat setelah yang depan berangkat yang sedang di halte. Nah, ini Hiba ya. Kita ulas sedikit. Garut Jakarta Kampung Rambutan. Nampaknya ini tidak berangkat ya. Ini jelas mesinnya menggunakan Hino. Hino-nya RG. Ini reparasi ya, jadi adik putro Voyager, jadi bukan karosori bawaannya. Cuma unit-unitnya nampak dari luar terlihat muda ya, lebih modis. Tiga satu. Nah, nampak sisi kiri.
Prima Jasa yang ke Lebak Bulus masuk. Nampak cuaca hari ini, matahari sudah mulai tembus. Untuk kali ini informasi dicukupkan sekian dulu. Suasana keberangkatan di Terminal Guntur hari Kamis 5 Agustus ya. 2021.